Menu hari ni boleh isi kakak dan daging udang sabai. Kakak kita ambil apa dia campur dengan ayam goreng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di Medan. Nak main makan tengah hari, nak cari nasi padang. Okey, ni ada satu. Okey, jom tepi review tengok. Apa mesin sama di bawah untuk kalah? 12,5 ya. Cowok ini? Iya. Oh, bang ketawa dia dengan suara umnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Saya hari ini masih di Medan. Tengah hari ini nak mai cari nasi padang. Ya, ini dia restoran Berjaya. Dia Berjaya dengan restoran Garuda ni samalah. Dia anak syarikat Garuda. Dia macam biasalah. Kalau kata nasi padang tu ataupun nasi Minang tu mesti ada rendang, rendang daging, rendang ayam, gulai ni kepala ikan, gulai kepala ikan kakap, itu famous di sini. Ayam goreng, gulai ayam, lepas tu sotong sambai, udang sambai, semua tu boleh kata ada siap-siap. Cuma tinggal nak pilih nak makan yang mana sajalah. Jadi kita makan daripada kira apa yang kita makan saja. Dia nilai macam tu saja. Tak payah risaulah. Kalau makan banyak tu, kena bayar lebih sikit lah. Tapi kalau kata biasa je, makan satu dua mata tu, biasalah harganya. Tak mahal sangat lah. Main tepung nasi dulu. Macam kak kita ni nasi sayur ataupun macam nasi bungkus lah. Dia buah dengan tu pisang, wangi tu. Dia buah sambal siap-siap. Macam ni pun boleh juga makan di sini. Dia wangi tu pisang tu ada.
Ha, macam saya ni makan nasi biasa, pinggan kosong macam ni lah. Okey, hari ni nak ambil apa? Ha, ni tak boleh tinggal lah. Rendang daging. Ha, ni udang. Rendang limpah biasa ada dek. Limpah. Rendang limpah kita pasal. Kosong juga ya? Ha. Sama tu mie udang ni. Pengen tiga ruda kan? Iya. Ha, ni ikan. Mulai ikan kakak. Isi ikan. Nah, menu hari ni mulai isi kakak, ada daging, udang sabai. Kakak kita ambil apa? Dia campur dengan ayam goreng. Nah, kita rasa restoran berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Adanya ya. Iya, ada Pak Ad. Dia masak padang ni lemak semua ada. Dia ada pedas-pedas sikit, manis-manis sikit. Lama juga buka ini Pak. Mana? Kami sering makan garuda. Iya, ini Pak. Ini pelikan Dia kalau masak padang ni, rendang daging, rendang ayam, yang tinggal itu, gulai otak. Macam biasa lah, last kali TO panas. Kesimpulan dia, makan dekat nasi padang restoran berjaya ni memang sedap lah. Sebab apa, dia masak sekali dengan apa tu, restoran Garuda. Restoran Garuda memang famous lah. Dia kira anak beranak ni. Jadi boleh lah semua masak. Kena dengan rendang, daging ataupun ayam, ikan kakap, masak gulai dia, sampai udang, sampai sotong, itu boleh makan. Jadi di show lah, kalau hampa main daripada Malaysia tu, memang boleh makan sangat di restoran Garuda ataupun restoran Berjaya. Lah ni makan tak mana pun kena bawa lah kecil ni. Dia tu lah ni, pergi mana pun, makan mana pun. Nah, makan dengan dia lah. Ni anak Medan ni. Dia nak kira last kali lah. Apa kita makan? Dia ni. Yang kami makan semua tadi ni 162 ribu.